Sebagai akibat dari keputusan pemerintah untuk menaikkan harga minyak bumi, maka pada tanggal 19 Januari 1970, para mahasiswa dan pelajar ibu kota telah turun ke jalan-jalan mendatangi kantor Menteri Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta. Demonstrasi ini bertujuan meminta penjelasan tentang kebijaksanaan pemerintah dalam usahanya memperbaiki perekonomian negara serta meningkatkan perhidupan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Juga pemerintah dituntut agar segera mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap para koruptor yang merugikan negara dan masyarakat. Demonstrasi yang dijalankan oleh para mahasiswa dan pelajar ibu kota kali ini berlangsung dengan tertib dan teratur dan dilanjutkan dengan aksi tempel plakat pada setiap kendaraan yang dijumpainya.